Ya, kita mulakan dengan masalah. Kalau ada batu yang berat sekali, oke, kamu mau gerakkan batu ini, kamu pun coba menolak, tetapi tidak cukup kuat, tak bergerak juga dia. Oke, so kamu mau gerakkan dia juga, kamu tengok di sekeliling. Mungkin ada batu-batu kecil, lepas ada batang besi yang panjang dan keras. Oke, okay. Bagaimana kamu mau gerakan dia? Ambil batu itu, ambil besi itu, lepas itu balik rumah, pukul kawan, bantu saya, bantu saya. Nah, lepas itu macam mana? Dan dengan hanya menggunakan benda-benda di makmal kamu ini, ada pen kan, ada buku yang berat kan. Oke, coba demo bagaimana kamu mau gerakkan satu benda yang berat. Boleh? Nah, buat dalam kumpulan ke apa? Ya, go, go, go. 5 menit. Oke, coba yang bagus. Kita tengok yang pertama. Kamu gunakan apa? Kamu guna pembaris, tetapi tak jadi kan? Pembaris itu terlalu lembut, itu daya kamu kenakan dia yang membengkok, tapi beban tidak bergerak. Oke, lepas itu kamu cuba yang ini. Ya, ini kamu tadi kamu cuba guna benda lembut susah kan? Okey, so ini pun benda keras. Yang pen ini pun keras. Okey, baru jadi. So, lepas itu kamu dapati. Okey, kamu berjaya gerakan beban yang berat. Tetapi sebab itu terlalu pendek, so lepas itu kamu cari benda yang lagi sesuai. Okey, okay, so buku-buku ini sangat berat. So kamu cuba gerakan dengan penyapu ini yang panjang, so kita tengok apa berlaku. Okay, so kalau kamu letak yang ini jauh, jauh maksudnya di mana? Sini kan? Sini jauh kan? Berbanding dengan di sini. Okay, tengok apa berlaku. Macam agak susah kan? Agak susah, berat. Okay, lepas itu kamu adjust. Just lagi pada kedudukan sini pula dekat, sini pula jauh. Okay, okay, very good. Dan kamu dapati bahawa senang diangkat kan? Dengan daya sedikit dia sudah terangkat. Okay, okay, very good. Tepuklah tangan. Okay, selepas itu kamu mau kaji apa? Itu nampak apa? Semakin dekat, semakin senang kan? Kalau jauh susah. Bolehkah kita dapatkan di dunia secara tepat sedikit? Tapi kamu cukup kelabahan di sini. Kalau kita mau di dunia persamaan yang tepat, boleh coba. Apa kaitannya? Jarak ini dengan daya kan? Daya, bolehkah ada benda yang kamu boleh ukur dengan tepat supaya kamu dapat hubungan yang tepat kan? Kita sekarang kita nampak saja lah kan, kalau sini dekat semakin kuat lah dia punya daya kan, tapi bolehkah dapatkan persamaan yang tepat sedikit? Coba. Sebab yang ini kamu dapat rasa lah kan, tapi tidak tepat kan. Nah, kalau kita boleh kita buat dia secara tepat supaya kita boleh dapat hubungan yang tepat di situ. Apa kaitannya? Di dalam sana tak ada pemberat, tapi kita tunggu dulu. Cubalah dulu. Ataupun confirmkah dia memang jaraknya? Bagaimana confirmkan?
apalagi uji kaji yang kita boleh buat selain berat di sini. Buatlah pertandingan. Satu orang sini, tekan. Tetapi jaraknya berbeza. Tengok penumpang boleh tak kalahkan belak. Bapak-bapak, jembat. Ini ialah kita mau apa? Kita mau kaji apa? Hubungan antara kamu mau lebar apa? Terpulang. Ini itu. Ada empat benda. Kamu mau guna huruf apa? Simbol apa? Terpulang. M. A B, okay? A B, cara A B dengan daya dua ini. Kamu apa? Huruf apa? X, okay. X 1, X 2, okay? Dapatkan hubungan X 1, X 2, A dan B. Boleh sekarang 10:51, 20 menit. Dari sekarang guna apa yang ada. Kita mau hubungan apa hubungannya X 1, X 2, A dan juga B. Okay. Nah, apa soalan asalnya tadi? X A. A, B, X1, X2. Saya mau hubungannya. Kan? Yang tadi kamu nampak case specific di mana A sama dengan B. X1 sama dengan X2 kan? Nah, itu pertama. Kalau jaraknya sama, dayanya sama. Kemudian, tadi kamu nampak sudah kalau dia lebih berat, jaraknya lebih pendek. Kan? Untuk mengimbangkan yang dayanya kurang tapi jaraknya lebih jauh. Tapi kita mau exactly dia punya persamaan. Kita perlukan nilai ya. Nah, itu yang kamu sudah buat sekarang kan. So, yang tadi itu kamu sudah buat satu, kamu sudah ambil beratnya, kamu sudah ambil panjangnya. Belum. Nah, bawa balik yang tadi yang seimbang. Catatkan di punya berat, panjang. Kemudian cukup kan satu eksperimen tidak kan? Nah, kamu ubah lagi di punya berat, kemudian cukup lagi.